Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya warga Kota Tasikmalaya, saya Rida dalam program Sedari Tasik. Sepekan dalam berita Kota Tasikmalaya. Yang akan mengulas kegiatan-kegiatan utama di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya pada pekan ketiga bulan Juli tahun 2022. Mengawali kegiatan pada pekan ketiga bulan Juli tahun 2022. Senin 18 Juli tahun 2022, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Dr. Randes Haji Ivan Diksan Hasanuddin MSI memimpin apel gabungan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Koperasi Tingkat Kota Tasikmalaya yang bertempat di halaman Balai Kota Tasikmalaya. Hari Koperasi ke-75 tahun 2022 ini mengusung tema Transformasi Koperasi untuk Ekonomi yang Berkelanjutan dengan tagline Ayo Berkoperasi. Pada sambutan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada peringatan Hari Koperasi ke-75 tahun 2022 yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, fokus pemberdayaan koperasi saat ini menyasar sektor real sebagai sektor yang memiliki koefisien tumbuh tinggi dan potensi nilai tambah yang besar sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Saat ini dikembangkan korporatisasi petani dan nelayan berbasis koperasi. Juga pengembangan koperasi pangan guna mendukung kemandirian pangan nasional berbasis keunggulan komoditas lokal. Keesokan harinya, Selasa 19 Juli tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Kangge Surat Elektronik Sarang Media Tanda Tangan atau Kang Suresman kepada staf BPKAD yang bertempat di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Tasikmalaya. Kang Suresman merupakan sebuah platform tata naskah digital yang digunakan untuk memangkas birokrasi menjadi lebih mudah. Adapun keunggulan dari Kang Suresman ini, diantaranya yaitu paperless atau mengurangi penggunaan kertas. Mobilitas yaitu dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Cek keaslian, dokumen dijamin keasliannya dengan adanya sertifikat elektronik, serta proses yang sedang berlangsung mudah untuk diketahui. Kegiatan sosialisasi dan BIMTEK ini dilaksanakan dalam rangka akselerasi atau percepatan pelaksanaan penerapan tata naskah dinas elektronik untuk mendukung penerapan sistem kerja yang baru sebagai perwujudan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sosialisasi ini akan dilaksanakan kepada seluruh OPD di Kota Tasikmalaya mulai dari tanggal 19 Juli hingga 31 Agustus tahun 2022. Esoknya, Rabu 20 Juli 2022, dalam rangka Matsama atau Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun ajaran 2022-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya memberikan bimbingan teknis terkait etika dan budaya dunia digital di lingkungan sekolah, yang diikuti oleh 432 siswa-siswi baru kelas 10 di MAN 1 Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk wujud kepedulian Diskominfo akan pentingnya literasi digital, sehingga diharapkan generasi muda dapat tetap beretika di dunia digital dan memanfaatkan media digital dengan baik. Hal ini selaras pula dengan visi MAN 1 Kota Tasikmalaya, yaitu terwujudnya madrasah yang unggul, kompetitif, dan berakhlakul karimah. Selama kegiatan, para peserta tidak hanya diberikan materi tentang etika dalam bersosial media, tetapi juga diberikan wawasan bagaimana cara membuat konten media yang menarik agar kedepannya terbentuk pengelolaan sosial media di lingkungan sekolah yang kreatif, beretika, dan dapat menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik. Keesokan harinya, Kamis 21 Juli 2022, bertempat di Aula City Hotel Kota Tasikmalaya, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mengadakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS di tatanan pesantren atau sekolah tingkat Kota Tasikmalaya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kota Tasikmalaya, Perwakilan Bapelitbangda, Perwakilan Pondok Pesantren, Perwakilan Sekolah Tingkat Kota Tasikmalaya, dan tamu undangan lainnya. Di saat yang sama, bertempat di ruang VVIP Balai Kota Tasikmalaya, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Dr. Andes Haji Ivan Diksan Hasanuddin MSI didampingi Asisten Administrasi Umum mengikuti Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Badan Kepegawaian Negara atau BKN tahun 2022 secara virtual. Rakornas tersebut diselenggarakan dalam rangka memperkuat konsolidasi dalam pembinaan manajemen kepegawaian dengan seluruh pejabat pembina kepegawaian dan membangun komitmen bersama dengan tema Birokrasi dan Manajemen ASN di Masa Depan. Dan hari ini, Jumat 22 Juli 2022, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Dr. Andes Haji Ivan Diksan Hasanuddin MSI membuka kegiatan program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program tahunan para dosen UPI Bandung, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Kegiatan pembukaan ini bertempat di Aula Balai Kota Tasikmalaya. Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI Bandung, Profesor Dr. Haji Eeng Ahmad MS menyampaikan, kegiatan pengabdian masyarakat ini diorientasikan yaitu pertama untuk membantu pengembangan BUMDES di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Kedua yaitu mendorong perkembangan UMKM. Ketiga, meningkatkan kompetensi dosen-dosen ekonomi di Kota Tasikmalaya dan meningkatkan kompetensi guru-guru ekonomi di Kota Tasikmalaya. Itu tadi kegiatan utama di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya pada pekan ketiga bulan Juli tahun 2022. Baraya, tidak bosan-bosan kami ingatkan agar selalu melaksanakan pola hidup sehat di tengah cuaca yang sulit diprediksi ini. Konsumsi makanan sehat, bervitamin, dan juga rutin berolahraga. Kepada baraya yang berkendara, agar selalu berhati-hati dan pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.